Video ini ditaja oleh Your Ultimate Hobby Shop, bringing back your childhood memories. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Dalam episod hari ni, saya nak buat unboxing kit Hyundai Avante Sport TKC version. Ha, biasa kita duk dengar Avante, 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 mesti kit Avante Mark 2, Mark 3 itu yang terbayang dekat kepala kita kan. Tapi kali ni kita datangkan dengan Avante Sport TKC version, in which ni adalah based on kereta yang sebenar, keluaran Hyundai. Okey, tadi kalau anda dapat tengok dekat box art ni, ini adalah gambar kit yang sebenar yang dah pun siap dipasang dan dibuat detailing. Dan dekat sini anda boleh nampak tak, ada stiker yang color-color macam ni, kita panggil apa eh? Nampak tak ada tulisan Hyundai dan 0314119. Saya tak sure ini nombor apa, adakah ini nombor siri kit? Kan? Silalah maklumkan kat saya kat bawah kalau andai kata anda tahu apakah nombor siri yang terdapat dekat sini. Okay, alright. Dan dekat saya bawah ni ada tulisan-tulisan Korea, in which saya rasa ini adalah just translation yang tulisan bahasa Inggeris kat atas ni. Okay, alright. Dekat sisi samping atas kotak kita dapat tengok. Kita datangkan dengan MHJC warna kuning guys. Lawanya, saya belum ada lagi MHJC warna kuning. Sisi samping tepi pula kita dapat tengok ada item number 92382, in which mana yang item number start nombor 9 ini bermaksud ini adalah limited edition. Okey, dan di sudut samping bawah pula kita dapat tengok, ada pun gambar kereta yang sebenar. Ni nampak tak gambar kereta Avante Sport dari keluaran Hyundai. Saya tak sure kereta ni ada kat Malaysia atau tidak. Okey, kalau anda tahu sila maklum pada saya dekat ruangan komen di bawah. Okey. Alright, dan dekat sini apa tengok 2017 Tamiya made in Japan. Alamak, patutlah kit ni harga dia ada sikit mahal sebab mungkin ianya adalah sebab keluaran made in Japan. Jadi jom kita tengok dalam pula, okey. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ta-da-da-da. Ta-da. Okay, alright guys. So first of all, macam biasa kita nak tengok dia punya colour terlebih dahulu. Okay, alright. Dia punya colour dia warna putih. Ini putih susu saya kata dia ada sedikit yellowish. Okay, atau mungkin sebab lighting ke. Tapi saya rasa memang dia ada sedikit yellowish. Dia bukan putih yang putih betul putih macam putih blast arrow tu, tak. Okay, dia sedikit yellowish. Memang dia punya detailing dia memang nampak tak guys? Nampak design pintu dia. Memang sangat-sangat kemas, sangat-sangat cantik. Nampak tak design dia punya bonet depan ni? Nampak tak sangat kemas? Oh, siap ada spoiler halus ni dekat atas ni. Okay, memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik guys. Oi, tak sabar nak pasang kit ni. Okay, dekat sini ada marking Tamiya. Alright, okay, so yang ni saya basically saya ingat ini ialah penutup bahagian atas ni. Dan yang ni bahagian mana Okey, bahagian bumper depan dia. Okey, alright. So ini dia punya cowl dan seterusnya kita dapat dia punya chassis color fluorescent yellow guys. Alamak, saya memang minat sangat-sangat yang mana kit datang dengan color fluorescent yellow ni. Kalau anda tak percaya, saya sendiri ada FMB chassis color fluorescent yellow. Saya ada Japan Cup 2020, okay, which is color fluorescent juga. Okey, dan saya dah gunakan saya punya kereta speed pun warna fluorescent juga. Okey, so memang saya banyak suka warna fluorescent yellow ni. So ini adalah salah satu daripada chassis minat saya lah. Cumanya kalau nak katalah combination antara chassis ni dengan body color putih ni macam tak kena je guys. Mungkin lah kalau kata nak pasang, okay, untuk buat display, saya rasa lebih elok kalau kita ikut dekat sama macam dekat dalam box art ni, gunakan chassis warna hitam. Atau mungkin anda boleh gunakan chassis VZ, okay, yang mana yang kita boleh tanggalkan dia punya bumper depan dan bumper belakang, so that dia boleh nampak jauh lebih mirip kepada gambar kereta yang sebenar. Okay, pasang guna chassis lain. Chassis ni kita boleh guna untuk buat racing. Okay, alright. Seterusnya kita dapatkan dia punya rim. Rim dia daripada jenis A, 5 spokes. Size medium, narrow di kesemua 4-4 rim. Okay, okay, menarik, menarik, menarik. Okay, kat sini ada marking 2016 Tamiya. Okay. Okay, alright. So dia punya rim memang cantik color kelabu. Dan digandingkan dengan tayar, okay, jenis low profile, medium, okay, narrow di sebuah 4-4 tayar. Dan ini adalah daripada material normal, regular, bukannya hard, super hard ataupun low friction. Dan seterusnya kita datangkan dengan, kan menarik tu, dapat A-parts warna putih. Saya rasa kalau dia punya chassis tu warna hitam dan dia punya A-parts warna putih pun dah cukup cantik lah guys. Okay, tapi nak buat macam mana, dia punya combination tak berapa nak menarik. Okay, alright, so itu dia punya A-parts. Dan seterusnya kita dapatkan dia punya perincian lain. Sini kita ada gear set, kita dapatkan dia punya grease, kita dapat motor double shaft, kita dapatkan dia punya dry shaft. Ini dia ada punya terminal. Okay, alright. Dan seterusnya kita ada dia punya, sini ada instruction manual. Okay, alright, ini dia punya instruction manual. Nampak besar dia, Avante Sport MHCC Hyundai. Memang menarik sangat-sangat guys, kolaborasi dengan Hyundai.
Okey, alright, ni ada cara pemasangan dia. Okey, tak apa, nanti kalau nak beli anda boleh tengok sendiri. Dan yang terakhir sekali kita nak tengok dia punya stiker. 1 2 3. Tada! Hala, cantiknya. Stiker dia memang menarik guys, nampak tak? Ha, ni saya suka sangat bahagian ni, nampak tak? Dia punya detailing dekat dia punya bumper depan, dekat dia punya lampu belakang ni. Oi, memang nampak sangat-sangat cantik, nampak tak? Ha, detailing dekat lampu depan dia tu, nampak tak? Memang sangat-sangat details guys. Okey, cuma yang tak menariknya dekat dia punya stiker ni. Okey, saya nak komen sikitlah. Sebab dekat dia punya stiker cockpit ni bagi saya sangat-sangat susah guys. Sebab sebelum ni saya dah pernah pasang stiker-stiker yang datangkan dengan stiker cockpit macam ni. Memang sangat-sangat susah untuk dipasang. Okey, kena guna ketelitian yang tinggi lah kalau nak pastikan tak ada bahagian yang kemek-kemek atau konyok-konyok sikit. Okey, other than that saya rasa memang sangat-sangat menarik. Okey, siap ada logo Hyundai juga kat sini, ada Avante Cup dekat sini dan ada bendera Korea lagi dekat bawah ni. Okey, alright. So, itulah semua benda yang kita akan dapat dekat dalam kit Hyundai Avante Sports TKC version ini guys. Jadi apa pandangan anda? Kalau anda rasa anda suka kit ini, dapatkanlah cepat dekat pasaran sebab saya rasa masih lagi ada, cuma tak banyak dan harga dia pun dah mula meningkat, dah bukan dijual pada harga regular kit dah. Okay, alright, so saya rasa setakat itulah video kita untuk hari ini. Kalau anda rasa anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, dan kalau nak tengok lagi banyak video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah sama kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Okeylah, senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.